Lawan adik-beradik Nur Sufi Hadaina dan Nur Sufi Diahana. Okey. Sebab dua-dua sekolah yang sama dan adik-beradik. Okey. Adik yang menang dia tak kuat dekat Selangor je. Kalau kakak yang menang okey. Kenapa dia tu dari kita? Dia banyak try sikit kan. Okey kakak go. Okey good. Dena kuat Dena. Dena pula balas balik kat kakak. Balas. Okey Dena, ready. Kakak serve elok-elok. Ah. Pertemuan adik-beradik. Adik-beradik mengganas. Dua-dua kena tegur. Sebab dua-dua Sufi, dua-dua adik-beradik dapat masuk bertemu dekat ni. Okay. Dua-dua Sufi, cantik. Okay, smash. Okay, good. Lena, hati-hati. Lena, jangan bagi bola tinggi. Dena ready untuk blok. Relax, relax Dena. Okay, smash. Okay, good. Next. Semua yang panas ya sebab adik-beradik. Adik dia tu ada perangai sikit. Okay. Okay, good. Kakak blok. Bagus. Okay, satu lagi. Okay, dia. Nur Sufi. Alah, kalah tak ke mana pun. Kalah dengan kakak je. Buat training. Training. Macam biasa buat macam biasa tu. Bagi bola belakang. Jangan bagi bola kat bola belakang. Bila nak space tu tutup. Okay, nasihat kakak pula. Sebab dia adik-beradik. Okay, kakak. Ini kecil lagi. Tak boleh. Dia walaupun kecil, dia kena tetap kena apa? Pertemuan antara Aisyah Fika SK Denver bertemu dengan Johanna SK Desa Tenggara Putra di meja 2. Kakak tutup, tutup. Jangan ada istilah bagi cam, tunjuk skill masing-masing. Okay, good kakak. Dena, standby block. Okay, agak stress sikit sebab bertemu dengan adik-beradik. Eh? Adik tak nak kalah, kakak tak nak kalah. Okay. Okay. Oh, sama-sama smash tak lepas. Oh, jatuh. Licin lah tau. Memang kena nak juga. Okay, Dena. Hati-hati eh. Tengok bola. Okay, good. Baca bismillah sebelum serve.
dengerin perempuan bawah 15 tahun. Usianya yang kedua, pertemuan antara Moisis SPTC ketemu dengan Nur Lena, dia tak kuat dekat bila mendapatkan perempuannya. Sorry, di sana saya pernah. Oh, hati-hati. Hati-hati smash. Jangan overconfident. Oh, okay. Oh, careful kakak. Jangan cepat. Sufi, jangan cepat. Oh. Okay, Dena. Mata dah naik ke Dena tu, hati-hati. Okay, dia okay. Okay. Smash! Hati-hati eh. Satu lagi. Dena terus kapai. Dia bertahan. Terus serang lagi. Terus-terang lagi. Okay, kakak careful kakak. Adik 9 tahun, kakak 11 tahun. Ingat sikit. Tengok. Kena pergi satu game. Satu je lagi kakak. Kau jangan kalah dengan Dena. Dena 9 tahun. Sepuluh sempat dia nak meja. Ya Allah, kakak. Okay, Dena, tak apa. Dia bertahan. Dena 9 tahun, okay, tak apa. Bukan 11. Oh, dia kena lompat 2. Kena lompat 2 lah. 12. Okay. Nice. Tak apa Dena, tahun depan cuba lagi. Okay, mantap ke lagi tahun depan. Tangan dia sakit ke? Tak sakit lah sekarang macam tu. Tak payah nak bagi manja-manja sangat budak ni. Siapa suruh lari? Okay. Kakak, tahniah. Kakak careful sikit kat smash ya. Okay, tahniah. Okay, biar. Ada lagi sound? Dena? Kuat Dena? Masa mau marah. Ya, relax. Dena. Ya, relax. Pertemuan adik-beradik, dia agak bengis sikit anak nombor 2 kan. Dia tunjuk dia. Nombor 2 dia bengis sikit kan. Kadang-kadang nak bertumbuk ke mama dia nyari juga. Dia tunjuk dia punya bengis, dia tak tahu punya bengis. Nombor 2 dia lain sikit. Dia lelaki lagi. Dia lelaki sampai gaduh-gaduh ni. Kalau lelaki sama lelaki kan. Dena tutup sikit, Dena. Tutup sikit. Sebelum tu, relax. Jangan masuk. Nanti lepas dia ambil. Biar dia. Jangan ambil. Biar lepas dia ambil. Kakak dah start. Saya kata jangan pegang bola dulu. Jangan. Masuk kuartal lah kan? Lawan seterusnya, kategori perempuan
bawah 12 tahun itu mengenai pertemuan antara Nurul Iman SK Taman Utra Pekana lawan dengan Kai Dulu SK Kisi Sini di meja satu. Nangis dong. Relax dia. Lawan adik-adik tak nak kalah. Nangis dah yang adik. Okey, suruh kita hantar. Dia dah down dah. Asyik satu mata. Asyik satu mata. Tak apa, bila 10 nanti baru kasih satu mata. Ya, betul lah kakak. Dena, mental kuat Dena, jangan nangis. Ya, stand by dia. Okay, lepas ni bagi satu mata untuk dia kakak. Kakak bagi satu mata untuk Lena. Dia. Bagi satu mata untuk dia kesian dia. Okay, Lena, kita training lagi Lena. Okay, kita belajar lagi. Okay. 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 Kakak dia nak bagi tu. Okey. Sebenarnya kalau bertemu adik-beradik mama bangga sebab apa tau? Tak sasahlah kan salah seorang anak mama dah boleh pergi ke depan. Okey. Hai, Lena kecil lagi. Lena tahun depan Lena boleh pergi lagi kan? Okey. Dah. Kenapa? Mana? Ada lagi adik ada dia seorang. Ada seorang lelaki. Lelaki. Yang pula. Kalau dia tak main timbang.